kondisi lahan ya. Kesempatan kali ini kita melakukan penyemprotan bawang merah jenis tuk-tuk atau balik karet. Hari saat ini terserang hama ulat dan juga antraknos. Dan ini kita menghentikan ini supaya tidak seperti ini nantinya, menggunakan ajoxystrobin dan dipenokonazol trijobin dimix dengan tridajab. Dan untuk luas lahan ini di sini sekitar 300 tumpak sama yang atas sana, sama ada lagi nanti di sana milik Bapak Tetang. Nah, untuk penampakan hama penyakit ya, ini bisa dilihat ini. Nah, ini ciri-ciri terserang antraknosa ya. Daun mengkerut ke dalam dan bercak berwarna putih. Dan untuk yang belum mengkerutnya, ini bisa dilihat di sini. Nah, sudah ada bercak putih yang menyerupai seperti serangan ulat, tapi itu antraknos. Dan untuk ini ujung-ujung daun berwarna kuning, kita cegah pakai atau obati pakai trijobin dan juga kontaknya tridajab guna menghentikan penyebaran. Dan untuk hama ulatnya, nah ini untuk penampakan ulatnya, ini ulat Spodoptera exigu atau ulat daun bawang yang diakibatkan oleh tadinya ngengat bertelur. Nah, seperti ini masih pada di luar karena sekarang masih pukul 7 lebih sedikit. Kita pakai mankoset fungisida kontak dari tridajab dimix dengan trijobin. Toswa di lengkungan salit, di 015 lengkungan salit. Terus 20 tambahan di 10 Pak. Sip lah mulai. Dengan tripas pembanding ya. NF0220. Ini Pak ningali ada dedekan tuh. Nah, tidak ada endapan. Penyemprotan tripas pembanding dimix dengan tridajab plus trijobin di Sukaresmi di bawang merah jenis balik karet tuk-tuk, usia tanam 30 hari. Dan ini saat ini terserang ulat dan pucuk kuning, gejala antraknosa atau bercak-bercak daun yang disebabkan oleh cendawan atau jamur.
ini 2 jam setelah pengaplikasian dari Tripass batch nomor 20171226. Nah, ini juga sama ya, mati si ulat. Nah, mati kering dia. Seperti ini. Berada di ujung, mengeluarkan cairan di ujung daun, mengeluarkan cairan dan mati. Ini anakan ulat yang benar-benar baru menetas ya. Ini mati dia, tersemprot oleh Tripass tadi 20171226. Ini bisa dilihat seperti ini ya penampakannya. Lihat lebih dekat seperti ini. Ini yang mati mengering juga ada ya. Nah, seperti ini. Ini ulat sekecil ini mengakibatkan daun busuk. Seperti ini. Busuk karena dimakan ya sama dia. Nah, tapi untuk ulat yang sebesar ini ya, yang di 20171226 ini belum mati. Kita bisa lihat namun sudah lemas. Ini 2 jam pengaplikasian tuh. Sudah menguning, tidak ada gerakan. Mati ternyata dia. Nah, ini mati ya. Mati ternyata. Cuman tadi berada di daunnya itu mungkin masih. Nah, seperti itu. Tapi dia mati ya. Mati. 2 jam. Nah, ini setelah 2 jam dari pengaplikasian Tripass pembanding. Ini ulat kecil seperti ini sudah menguning. Ulat menguning. Nah, yang itu juga jatuh ya menguning. Ada yang ini mati ya. Ini mati, bisa dilihat. Nah, ini mati 2 jam setelah pengaplikasian. Ini juga sama mati. Nah, setelah 2 jam pengaplikasian ini. Nah, dan ini anakan-anakan ulat ya, yang mati sudah menguning. Di sini banyak. Nah, ini kita menggunakan Tripass dengan 2 mili per liter. Ini anakannya bisa dilihat mati ya. Mati menguning, mengeluarkan cairan. Nah, mati kering dia. Nah, ini mati kering ya.